Jadi selama ini lo tinggal di mana, coy? Gua homeless jalanan. Kolong jembatan ini kan. Di dekat mekanik, cuy. Tendi itu mau kelar perumahan kayaknya. Gua mantan supir taksi, cuy, makanya tahu gitu loh. Sini ada kah? 10.000. Ada. Sini udah ada. Waduh. Tuh lihat tuh. Gimana caranya dia bisa parkir motor di situ, cuy? Kok tumben ya di tempat si J belum ada yang beli nih. Wah, ini juga nih 10.000 nih. Luas nih. Cek. Tes. Naik apa gitu nih? Naik motor. Mobil gue nyebur kemarin waktu balapan. Buset dah. Kembali miskin lagi, cuy. Gagal lebaran ini mah. Yuk, kita mau kemana nih hari ini nih? Ada asuransi. Hari ini lu sibuk enggak? Enggak sih. Nemenin gua dong. Boleh. Mau kemana tuh? Dari rumah. Oke. Okay. Ini gua tahu beberapa rumah sih di sini. Kita keliling-keliling dulu aja kali ya. Buset. Suara motor lu. Kayak dulu. Iya. Suara motor lu kencang amat, cuy. Gimana ya? Bisa dikecilin enggak nih suaranya? Bisa masuk ke audio SFX-nya. Option audio SFX. Oh ya benar. Full pantesan. Kenceng banget itu. Ini gua tahu beberapa rumah ya. Salah satunya di dekat pantai, coy. Kita lihat dulu deh. Ya, potnya. Duit lu berapa sih? Di bank ada 8.000 lah. Oh, bisa lah. Nah, ini cuy. Utang ya. Ini cuy. Wah, udah naik harganya nih. Kemarin 20 sih. Terakhir kali gua kesini tuh 10.000, cuy. Udah naik aja harganya nih. Ini mah perumahan. Buset. Harganya 20, cuy. Yang 10 enggak ada kah? Itu gua tahu paling murah sih di sini. Cuman udah naik harganya, cuy. Wait, kayaknya gua tahu beberapa lagi deh. Di dekat mekanik, cuy. Kita ke mekanik dulu deh. Wait, gue set GPS. Ada tuh di dekat mekanik, cuy. Tendi itu maklar perumahan kayaknya. Gue mantan supir taksi, cuy, makanya tahu gitu loh. Udah, mantap. Apa namanya, mekanik center? Oke, okay. Let's go, kita ke sana, cuy. Kita cek dulu. Oh iya, yep. Ada sih di apa namanya, di kota sebelah tuh ada rumah-rumah baru. Cuman pada mahal-mahal, cuy. 10.000, 50.000. Kota sebelah di apa namanya kemarin? Palomino namanya. Oh, Palomino. Palomino enggak ada yang 10 ya? Enggak ada sih, paling murah 20.000, coy. Ini harus bertapa dulu kita baru bisa. Baru bisa beli rumah. Wah, nyasar gua nih. Ke Malaka Airport. Ini lu salah jalur nih. Salah. Meter keluar nih. Lewat kota aja, Ren. Kota dari atas sini kan ya. Duh, gua kira ini. Wah, salah nih. Dari atas sana tuh. Nah, ke atas naik. Salah. Terus? Ini bensin habis enggak apa-apa kan? Aman. Aduh. Oh, udah mau habis tuh. Gua isiin dulu deh kalau ketemu bensin ya. Udah mau habis. Kalau ketemu bensin. Kalau ketemu, kalau enggak ya udah kita nyeker, coy. Nyeker. Nyeker udah terpaksa dah. Tapi bensin di kota juga habis nih kebanyakan. Rumah di kota udah pada habis. Di sekitar sini kayaknya nih. Sekitar sini. Itu depan mekanik center tuh. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau ngasih tahu aplikasi yang bagus nih. Yaitu adalah Udictionary. Ini aplikasi berguna banget sih. Kalian bahkan bisa menerjemahkan bahasa apapun cuma dengan menggunakan kamera, guys. Jadi tinggal cekrek bahasa yang menurut kalian gak ngerti, lalu terjemahan atau translate-nya bakal langsung keluar. Seperti contohnya ini. Selain kamera, kalian juga bisa menerjemahkan kata atau kalimat di smartphone kalian. Tapi sebelumnya kalian harus mengaktifkan fiturnya dulu seperti ini.
So, kalian bisa langsung aja download aplikasinya di link yang ada di deskripsi di bawah ataupun melalui Google Play. Ada kayak rumah, kayak apa ya? Kayak kos-kosan gitu, coy. Kos-kosan. Kos-kosan apa namanya? Bergabung-gabung gitu. Gua lupa di mana tempatnya. Pokoknya sekitar sini deh. Wah. Kosan, guys. Di mana ya? Di daerah sana. Coba kita muter-muter dulu deh. Hati-hati kalau ngekos di gerbek tuh. Aduh. Ini kalau nyebur motornya enggak apa-apa kan ya? Santai. Iya, yang enaknya di situ. Di GPS enggak ada. Kalau ada enak tuh rumah kosong gitu. Aduh. Ini kah? Bukan ini. Ya modelnya kayak gini. Wah, mobil siapa nih? Mobilnya lu tuh, Ren. Bukan. Hancurin ya, hancurin ya. Anjay. Terlali. Mumpung sepi, coy. Dimai, tunggu dulu sebentar. Gua kemarin lihat di sini deh. Ah, kayaknya gua inget deh. Belok kiri, nah kan. Di sana. Bukan, bukan ini. Ini udah ada. Itu udah punya orang, macam-macam. Punya si Paijo, coy. Ini Rian Amora. Aduh, ini udah dibeli semua nih. Udah hampir full sih kalau di Los Santos ini. Kata Pak Cice coba. Si Cice udah pada penuh juga, coy. Bentar. Ada yang kosong kemarin. Ada kah? Gua lihat sih. Harganya berapa? Ada. 10 kalau enggak salah. 10. Serius? Iya. Iya, serius. Oke, kita ke tempat si Cice dulu deh. Ada 3 rumah. Ntar siapa tahu. Lurus aja tadi di kanan. Ini lo jalan tol di kiri nih. Siapa tahu ketemu kan yang gue cari tadi tuh. Boleh. Sini kan ya. Oke. Ini apartemen tuh. Jadi selama ini lo tinggal di mana, coy? Gue homeless jalanan. Kolam jembatan ini kan. Jalan. Waduh. Homeless. Gua tidur di tempat pembelian material, guys. Waduh. Di tempat colokan. Jadi kali ini kita bakalan beli rumah ya. Gak jadi homeless lagi, coy. Santuy. Iya. Rumah sih jadi mana beli? Di sini kah? Ya, lurus. Oke. Nah, ini dia. Kiri. Gimana ya kemarin? Aduh. 10.000 itu cuy. Ke kanan. Sini ada kah? 10.000. Ada. Sini udah ada. Waduh. Tuh lihat tuh. Gimana caranya dia bisa parkir motor di situ, cuy? Caranya gimana tuh? Bisa kah? Oh, bisa. Sabaran. Jangan cuy, ribet, cuy. Keluarnya ribet, cuy. Loh, itu udah kebeli tuh. Udah kebeli, semua kebeli. Ini udah belum? Ini udah. Oh, ini udah. Sorry. Ini udah belum. Cakep sih rumahnya. Oh, ini udah. Nah, ini belum nih. Ini 10.000, coy. 10.000, coy. Mantap nih. Ini berapa? Ini juga 10.000, coy. Boleh nih kita ke tetanggaan, coy. Boleh nih. Ah, gua beli lagi lah. Gua beli rumah lagi lah di samping lu, coy. Mau enggak? Mau beli rumah lagi. Rumah kedua, coy. Apa namanya? Investasi. Ntar juga bakalan naik lagi nih harganya. Ntar jual lagi. Kita jual ya. Beli 10.000, jual 100.000 gitu, coy. Anjir, bangke. Nah, lu mau di mana nih? Lu mau di mana, coy? Ya kanan ya. Atau kita mau lihat-lihat dulu nih di tempat lain, mana tahu ada yang murah lagi, coy. Boleh. Ini keren sih. Keren sih. Ini enggak ada apa namanya garasi sih. Di sini bisa sih. Parkir di sini. Aman. Bisa sih. Pakai depan rumah aja enggak apa-apa. Garasi. Iya, bisa. Di sini juga luas kok tempatnya. Luas kan. Atau di sini bisa kebuka nih garasi nih. Masa pakai garasi orang. Aduh. Yang penting bayar garasi, coy. Di sini juga bisa nih. Aduh. Keren sih. Tetanggaan, coy. Boleh. Ini bisa dihancurin harusnya nih. Bisa nih berdua walaupun. Ntar gue hancurin dulu. Nah,
Ada lawan belakang coy. Ada lawan belakang coy. Buset coy, mantap coy. Kenapa gajah di situ coy? Waduh. Ada pikirannya ya. Bulan puasa coy. Oh, bulan puasa ya. Coba makan kalau malam buka. Keren sih rumah yang kanan ini, keren sih. Ini gua enggak tinggal, enggak tempatin sih untuk investasi aja. Apa namanya di sini juga bagus nih. Waduh, ini juga bagus nih. 20 coy. 20.000. Tingkat soalnya. Ini oke. Okay. Yang ada garasi gini enak sih. Tapi ya lu juga bisa parkir di sini kok. Ya enggak sih? Lu bisa parkir di sini, di kolong jembatan juga bisa di sini. Atau mau coba cari rumah yang lain? Yuk, kita keliling-keliling dulu, coy. Sekalian ayo, durasi juga, coy. Dealer SUV, dealer SUV. Apa? Dealer SUV. Apa tuh? Gak tahu. Lu cek di GPS. GPS. SUV. GPS terus dealer SUV ya. Dealer SUV dealership. Oh, SUV. Wah, deket sini tuh kalau enggak salah tuh. Yoi. Itu tempat gua beli mesa tuh. Ini penuh juga. Itu ada mesa tuh 3.500 coy. Seharga ini loh, apa namanya? Motor. Lumayan ya. Kok tumben ya di tempat si J belum ada yang beli ini. Wah, ini juga nih 10.000 nih. Luas nih. Wah. Sini wah, juga kah? Atau di sini aja nih. Ya, di sini ada yang beli coy. Ada yang beli coy. Waduh. Tapi keren sih rumah ini keren banget. Ada garasi, ini tapi nggak bisa naik ya? Bisa naik. Bisa di tengah. Berebutan loh sama tetangga. Bodoh amat. Oke. Kalau di situ masih belum dibeli, berarti sekitar sini juga banyak yang belum nih. Kita lihat. Waduh. Udah. Waduh. Satu doang. Itu satu. Belakang udah belum. Mana tuh? Sini. Ini kanan. Bukan. Sini. Iya, kanan. Oh iya. Ini. Ayo sini boleh. Itu udah belum? Gak ada coy. Ini enggak bisa dibeli deh, wah. Gak ada. Ini. Ini bisa enggak? Waduh. Garang tuh yang punya tuh. Oyabun apa sih? Oyabun. Oh, Oyabun itu orang Jepang. Artinya bos kalau enggak salah. Oh, Oyabun bos. Itu bos. Pasca Jepang. Oke. Okay. Aduh, pada buka dong. Beli ini. Oke. Okay. Laku juga di daerah sini cuy. Di garasi. Menurut lo bagusan mana? Tempat ganton tadi atau di sini? Ini apa nih? Ada apa? Ini 20 pasti nih, 20 nih pasti nih. 20. Kan benar 20. Menurut lo bagusan halo mana cuy? Yang tadi atau yang di 20. Atau yang 10 yang ini? Enakan sekali yang di sini sih. Iya. Tapi gua sendiri dong. Waduh. Gak ada lagi coy. Ya. Cuma satu doang di situ. Di sini ya udah enggak apa-apa kalau lo mau beli di sini enggak apa-apa. Mana tuh tadi tuh? Ini kah? Ya hilang kita, guys. Ini. Mantap sih di samping ini. Samping apa nih namanya? Oke. Okay. Lu bisa parkir di sini, coy. Parkirnya luas nih, guys. Bisa parkir di sini. Keren. Boleh. Belum dibeli udah dicoret-coret aja nih. Mau beli sekarang? Bisa dibersihin enggak nih? Bisa. Di sini. Oke. Okay. Bagus juga sih kalau menurut gua. Sebelum dibeli orang, coy. Sekarang penjual. Mau enggak? Boleh sih. Udah, beli sekarang aja. Beli sekarang nih boleh. Kita ke bank dulu so. Iya. Kita ke bank dulu ambil uang. Buset dah, bukannya dari tadi lu. tadi lu bilang ke SUV di mana tuh? Iya, ke SUV itu depan. Itu tuh sebentar ini ya, boleh. Ada nggak ya ini udah ya. Udah kembali semua lagi. Wah, ini keren. Pokoknya rumah tingkat bergarasi 20 harganya udah di sini dah. Kalau rumah kecil pendek. Ini cuy. Tapi kecil banget. Mau aja kayak tadi.
Tapi ada garasinya cuy. Gue beli nanti deh yang di depan rumahnya si Jay tuh yang tadi mau lo beli. Itu gue beli aja deh. Siapa tahu bisa dijual nanti kan ya. Sekalian gue beli nanti. Kalau lo beli di situ gue juga jadi barang sama lo. Waduh, nggak gue pakai cuman buat apa? Investasi doang coy. Gue jual 100.000 nanti di tahun 2021. Wih, ini. 10.000. Gak ada garasi tapi. Tapi ada garasinya gak enak. Medannya jelek. Bisa sih. Garasi di atasnya, cuy. Di atas mana? Di atap. Naik. Buset. Situ 10.000. Terus di mana lagi ya? Yaudah yuk, ke bank dulu aja. Oke, ke bank. Daripada kehabisan orang. Dibeli orang. Iya juga. Kita udah lihat-lihat hari ini. Nggak tahu aja dibeli juga hari ini sama orang. Aduh. Nyesek sih itu. Bang di sekitar sini kan ya. Oh ini dia. Wah, ada polisi. Soalnya, lagi jalan-jalan motornya aku kehabisan bensin. Oke, gue tunggu di sini deh. Lo nggak ikut ambil duit? Oh iya, gue juga mau. Enggak deh. Gue udah megang nih. Kan gue utang sama lu. Ya, gue udah megang kok. Cek dulu deh. Duit gue berapa? 8.800. Ambil semua nih. Mah, oke. Mumpung masih murah tuh, cuy. Duit. Draw 8800. Wah. Mantap. Duit gue 9.100. Mantap. Eh, itu di mana, Ren? Gue ngecek mobil di sebelah. Kosong terus di situ, coy. Mobilnya kosong, selalu kosong. Ya, langsung aja. Kita ke rumah tadi, coy. Sambil kita ke sana. Salah motor. Salah motor. Sini, coy. Sambil kita ke sana. Iya. Kita lihat-lihat lagi rumah. Siapa tahu ketemu yang lebih bagus. Di kota kali ya, siapa tahu ya. Tapi di kota enggak ada yang 10 kayaknya deh. 20-an semua nih. Ini berapa? Itu dijual berapa? 10,10. Buset. Alah, 50. Ya, tapi belakangnya coy ada sungai coy. Keren. Keren. Bisa 50 juga. Bisa parkir apa namanya? Kapal di situ. Ini dekat rumah gua nih. Dekat rumah lu ada yang dijual, Pak. Ini rumah gua nih, udah penuh coy, ini compact elite nih coy. Ini dia. Jadi mau di mana nih? Di Ganton atau tempat tadi? Tempat tadi ya. Tapi di Ganton juga enak sih. Ganton iya. Suasananya luas. Lagian ikonik juga coy, GTA San Andreas kan. Ganton gitu loh. Ini juga enak. Keren sih. Halaman belakangnya ada tuh, kalau lo lihat belakang tuh. Iya, tadi gua udah lihat. Kayaknya di Ganton aja deh. Ganton ya. Yoi. Gampang diingat ini, apa namanya? Tempatnya gampang diingat. Belakangnya. Sungai coy, kanal ini. Ren, lu di mana sih Ren? Di ini, apa namanya? Belakang rumah lo deh. Oh iya betul. Coba lu lihat ke sini cuy, ada tempat parkir cuy. Kalau datang dari sana ya. Apaan nih? Nah, di sini bisa lu pakai nih. Tempat ini nih. Ada jalan keluar juga tuh. Ada jalan keluar ke sini. Udah. Enak, bisa koleksi mobil lo di sini. Koleksi mobil. Maksimal 3 sayangnya. Iya, maksimal 3 coy. Deket rumah. Wah, mantep sih ini. Masuk langsung ke Ganton coy. Dah, lu mau beli mana nih? Ya, beli yang ini aja deh. Serius. Ya dah, atau aja lu beli. Lu beli di situ, gua beli di sini ya. Buat investasi coy. Sekalian buat tetanggaan juga sama lu. Gimana? Ren, bagi duit. Oke, berapa coy? 900 aja. 900 ya. Oke. Ini gue kasih deh. Bye.
Satu, buset. ID lu keren banget, satu coy. 900. Kan gua orang nomor satu di sini. Nih, di RPN dulu coy. Oke, siap. Memberikan uang kepada Boni. Uang dengan tangan kanan. Nah. Oke. Okay. Dari pos rent. Bos rent, buset lah. Oke, okay, lo duluan beli. Gua beli ya. Oke. Okay. Ketik buy ya. Ya, ketik buy coy. Ini RP-nya gimana nih? Ada RP-nya enggak? Boleh. Beli apa namanya? Pakai RP dulu deh. Belum beli. RP-nya apa ya? Membeli rumah di Ganton dengan uang 10 ribu dolar. Dengan uang utangan dari Reddy. Buset. enggak. Itu gue kasih aja deh, enggak apa-apa dah. Penanda tangani surat tanah. Ah ya benar. Benar gitu. Waduh apa nih? Rumah. Ada rusuh di depan rumah lo nih. Ada apa? Ada rusuh nih, tukang sampah coy. Kok iya itu suka ngambilin sampah soalnya. Oke, kita beli guys. Mantap juga di sini ada tukang sampah juga ya. Ini dapat beli. Nah, udah. Yuk masuk coba kita lihat dalamnya kayak gimana. Ayo. Dulu yang masuk deh. Dulu dong, lu kan pemiliknya coy. Kuncinya lu buka dulu tuh. Hah? Kuncinya lu buka dulu tuh. Pintu. Oh, kunci. Mm-mm. Cara buka rumahnya gimana? Lock. Lock? Ketik lock. Oh iya, udah kebuka. Udah tuh. Kita airin dulu. Membuka pintu rumah dengan kunci. Sip. Keren. Oke, gue masuk gimana nih? Waduh, beda lagi rumahnya sama rumah gue ya. Keren juga nih. Ada dua ruangan. Kamar dua, oke. Ini bisa buat kamar mandi nih atau dapur. Jadi kalau mau beli furniture nanti di tempat furniture coy. Jangan lu beli furniture di tempat makan coy. Ya. Nanti gue beli furniture di pom bensin. Buset. Lu mau bakar rumah? Oke, gue juga beli nih di sebelah untuk apa ya? Investasi coy. Sekalian tetanggaan sama lu juga nih. Bye. Langsung aja kita beli ya. Nah, udah nih. Buset. Dibeli lu. Lupa gue RPN nih. Apa tadi? RPN dulu aja gak apa-apa. Menandatangani surat tanah untuk membeli rumah. Oke. Apakah rumahnya sama? Sama sebelah? Sepertinya sama sih. Ya benar rumah. Sama coy. Sama. Bedanya enggak? Sama sih. Sama. Ya beda sama rumah pertama lah. Rumah pertama lu tingkat ya? Oh iya. Jangan lupa dikunci. Kalau enggak dikunci enggak kemalingan kan. Orang juga mau maling apa di dalam? Kosong gitu. Iya juga. Aduh. Udah. Oh ya, tunggu dulu sebelum kita quit, sebelum kita exit. Kita mau umumin sesuatu nih. Oke, jadi kita bakalan ngadain giveaway. Giveaway-nya hadiahnya itu adalah earphone Rexus ya. Betul sekali. Jadi syaratnya gampang, cuy. Gampang banget syaratnya. Kalian tinggal subscribe channel saya dan juga channelnya si Rian Ciluta, udah itu aja. Dan juga komen dengan hashtag apa tadi ya? GTA, hashtag GTA San Andreas will never die. GTA SA aja, disingkat GTA SA will never die. Nanti bakalan diacak. Jadi hanya ada satu pemenang ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa akunnya double atau komen dua kali atau gimana? Karena nanti saya bakalan pakai komen YouTube picker coy. Jadi langsung diacak di situ dari komen-komentar kalian coy. Oke. Jadi kalau bagi kalian yang udah subscribe, jangan lupa subscription kalian itu diaktifin aja coy supaya kita bisa ngelihat kalian udah subscribe kita atau belum gitu loh. Jadi kalau kalian udah menang, kalian bisa langsung hubungin aja ke Instagramnya ini coy. Yang ada di bawah ini ya. Itu Instagramnya si Anam. Kalian hubungin aja di situ. Kalian minta aja duit di situ coy. Oke, jadi seperti itu. So, ya mungkin
sampai sini aja dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih nonton. Oh ya, untuk pengumumannya kapan cuy? Untuk pengumumannya 1 minggu setelah video ini di upload. Tanggal berapa? Oh, 1 minggu setelah di upload ya. Oke. Sip. Ya, terima kasih nonton video lagi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. And see you next time. Bye-bye. Dadah. Sip.